Ari bro, gue pinjam kamar mandi. Pinjam kamar mandi? Bakal apaan? Belum mandi? Udah atuh. Udah dicuci juga jaketnya. Masih bau. Bibu tuh gak mau babab dianggap bau sama penumpang. Apalagi kalau penumpangnya lebih milih Bang Ojak sama Mas Pur. Gara-gara babab bau ketek. Iya. Nah, sekarang babab udah wangi. Boleh ngajak lagi? Bibu teh mau pergi. Iya. Mau ketemu nasabah, apa mau ketemu calon nasabah? Gak dua-duanya, Bibu ada training di kantor. Mau babab anter, biar cepet. Gak usah, babab ngajak aja. Bibu mau naik gerobak. Lega. Kenapa ya deh bro? Si Deno ngomongin soal anak lagi. Gini aja deh, ada bro. Anak gue kan 5. Anak gue yang paling kecil. Lo pinjem deh. Masa kayak motor anak lo pinjemin? Bukan, maksud gue anak gue lo piara gitu. Buat gue? Gue pinjemin, adik bro. Gue gak ngerti maksud lo. Maksudnya gini lo, buat pancingan. Buat pancingan? Mas lo kagak ngerti sih istilah pancingan? Kagak. Nih, zaman dulu kalau orang susah punya anak, itu biasanya dia miara anak orang lain, anak angkat. Buat pancingan, biar nanti lo gampang punya anak. Emang zaman sekarang masih bisa kayak begitu? Ya gue kan kagak tahu, namanya juga orang usaha. Bobby, tahun ini nyobain SBMPTN nggak? Iya. Masuk sini? Belum tahu. Pasti nggak mau ya? Kenapa? Ya soalnya kalau masuk sini kan ketemu Anissa lagi. Santai. Ya udah duluan ya. Ya. Halo, kamu lagi sama Kaina? Enggak. Kamu udah ngantain Kainanya? Udah, emang kenapa? Kamu ngantainya sampai mana? Kampusnya. Di mana? Kampus Indonesia, Fakultas Farmasi. Oh, Farmasi. Bu, bisa ke warung dulu ya? Mau ngapain? Mau beli kertas bungkus. Buat apa? Ya buat bungkus. Ya ibu tahu, tapi bungkus apa? Buat jualan Neza. Emang udah ada yang beli? Ya kalau misalnya belum ada yang beli, ngapain Zah beli kertas bungkusnya? Ya udah ibu sekalian ya, titip beli bawang. Kan Zah beli kertas bungkus di toko alat tulis, Bu, bukan di toko sayuran. Ya kan, tapi kamu bisa lewatin. Iya.